Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Kembali lagi dengan kami di channel Izu Suha. Hari ni kita orang baru habis kerja. Izu baru ambil Suha. Anda nak cakap hi? Hi. Izu baru ambil Suha pergi kerja. So sekarang kita orang nak balik rumah, ambil barang-barang, ambil baju apa semua. Lepas tu balik rumah Umi lah. Umi Izu kat Singapura. Lepas tu kita nak balik rumah JB. Lepas tu pack-pack barang semua. Lepas tu malam ni kita orang nak balik mana, baby? Balik kampung. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And I kemenangan ya guys, di harapan ada kemenangan. Tak dapat nak masuk lah. Dua-dua lane sekali. Kat sini ke kemenangan dia? Okay guys, welcome back. Kita orang dah sampai kat rumah. Kita orang dah pack barang-barang tadi. Ni semua nak suhanya barang-barang, baju raya dia apa semua. Ni kamera punya barang-barang. Lepas tu ni, oh sorry. Ni sleeping bag, kereta punya bantal. Dulu ni dari van. Lepas tu ada kemah. Lepas tu ni just lighting je lah untuk kat rumah sana kan, nak decorate. Dah lalang nak bawa barang banyak kan, so might as well. So itu sahaja. Okay, just a short update. Kita orang dah apa perut. Kita dah habis solat maghrib. Sekarang dah nampak tak? 8:06. Kita plan nak gerak dari JB pukul 8. Kita gerak dari Sembawang, dari Singapura ni dah pukul 8 dah. So sekarang terus nak pergi kat custom. Lepas tu masuk Johor naik bas.
Okay, so dah lalang dekat tempat sini, just nak tunjuk lah ni location ni dekat mana. Kita sekarang dekat Pasar Masling. Oh, Izo tak tahu nama betul dia apa. Cuma I call this place Pasar Masling lah. Memang dari kecil selalu datang sini beli daging, beli ikan, sayur-sayur apa semua lah kat sini. Ni spot yang kedai, nampak yang kedai buka ni kan. Kita langsung beli daging ayam semua kat situ lah. A few moments later. Okay guys, kita orang dah parking van ni. Nampaknya hari ni jam sebab hari ni hari Khamis malam kita orang pergi . Tarikh dia 7 hari bulan 7 pukul 8.40 malam. Kita orang tengah nak balik Berapa banyak Tak sikit di belakang kereta. So nak tunjuk korang situasi di custom dia. Lori-lori Ni belum masuk kat dalam situ lagi. Kalau kita masuk situ lagi ramai manusia. Weh, I tinggal kau orang. Train ada? Okay, so mungkin kita orang tukar plan. Kita betul-betul ingat dah ada train kan. So, kita mungkin akan tukar plan akan naik train. Tapi tengok lah timing train tu pukul berapa kan. Okay, kita nak pergi check. Okay, kat dalam sini dah tak boleh rekod lah. So, okay bye. Okay guys, so kita orang dah masuk kat dalam bus ni. Dari Singapore nak pergi JB. Sekarang dah dekat JB je guys. Kita dah sampai Johor Bahru. Boleh tengok ni Johor Bahru punya City Square. Nampak tak? City Square Mall. So tadi kita dekat tempat yang kereta api Singapore tu dalam 8.40. Habis kita dah tengok kereta api dia. Paling awal kira the next train is 10.30. So masa tu 8.40 nak kena tunggu lagi 1.5 jam. Kita orang malas. So kita orang pun take the gamble of just jalan naik bas dengan barang-barang ni semua. Nak suap bawa apa ya? Bawa apa? Tapi tak apa, kita lelaki, beras kita beli kan. Okay. So dari 8.40 kat sana, sekarang dah 9.30. Kan 9.32 dah sampai kat sini. So adalah lebih kurang 50 minit ke 1 jam gitulah. And itu dah kira bagus lah, alhamdulillah. So sekarang kita nak pergi ambil kereta kita and then balik rumah, pack-pack barang. So see you guys later. TTYL. While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Okay, assalamualaikum. Kita orang sekarang dah kat dalam kereta. Woo! Ayah nak burger Ramli ke burger bakar? Burger Ramli. Sekarang kita orang nak pergi beli burger Ramli jap dekat B Point. Yang kedai burger ni Izu memang suka pergi lah. Izu tak tahu nama kedai dia apa. Cuma Izu just panggil kedai depan B Point. Izu suka kedai burger ni sebab dia punya kuah tak lokek. Dia punya kuah, dia punya rempah kan memang meletup lah. Nasuha pun suka kan. Apa kuah? Sos. Sos. Janganlah marah, sama je apa. Yang penting you get the picture. Tak sama. Burger orang cakap mana ada kuah ke? Okay. Nasuah dah mak cranky guys sebab dia tengah lapar agaknya. Kita nak belok kat sini. Bagi signal je guys. Jika memandu. Sini ada sikit huru-hara sikit tempat ni. Nak keluar banyak banyak motor, banyak kenderaan. So berhati-hati lah. Kedai Petronas ni banyak orang Singapore. Ayah tak nak tukar sini je ke? Mana? Mana sini je? Orang sini tak tahu lah dia punya rate berapa. Yang sana tu tukar senang. Jalan terus je, terus dah pergi
lebuh raya yang memang kita orang nak naik pun. Sini kedai minyak ni semua memang orang Singapura suka datang lah, sebab memang convenient kan, dekat dengan custom. Jadi akan dah macam tu. Lepas tu sini pun memang sesak juga selalu. So tambah lagi dengan orang Singapura datang, memang tambah sesak lah. Cuma rasanya timing ni masih okay kot. So kat sini boleh belok kiri, masuk sini. Tak silap Izu ni satu one way je, just untuk masuk je. Tapi biasalah. Yeah, this is the place guys. Ni tempat dia, kedai dorang pun dah buka. Penuh sikit. Ni dia. Nama kedai dia itu aku tak tahulah. Kalau Izu kat sini, Zah kau ada double daging special cheese. Bendul satu tengah malam. Bendul tengah malam. Double special cheese. Sayur nak turun? Apa? Nak sayur? Turun sayur. So ni dia punya anak owner. Anak saudara owner. Nama siapa? Nama saya Nora. Introduce sikit sebanyak pasal burger-burger kat sini. Habis kita yang lain dia lah. Kita tak beti dia, kita tak tekan dan kita tak belah. Sebab kita nak tahankan dia punya juicy. Sebab tu lah dia kat sini banyak burger, tapi dia punya cara masak lain-lain. Pasal tu lah, sedap. Betul. Habis ada social media ke apa nak? Ada. Kita ada page Facebook dekat Jufira Burger. Okey. Nanti boleh lah like and page. Boleh spell kan nak? Apa? Spell. Jufira Burger. Okey. Cun dekat Facebook eh? Dekat Facebook. Tapi IG kita tak aktif sangat lah. Okay, yang kalau macam saya pula, yang saya suka burger kat sini sebab dengan rempah dia tak lokek. Memang kita tak akan lokek. Sebab rempah, dia punya sos semua kita tak lokek. Ini yang kita nak, So memang jenis power. Tak kudu lah orang kata. Tak kudu kot. Contoh ni lah dia punya sos dia. Rasa weh. Daging double special cheese. Ni benjo. Yang tak tahu benjo tu dia tak ada ayam, tak ada daging. Dia just roti, telur dengan sos-sos dia semua. Alright. Makasih. Okay guys, tempat ni apa ni bergemar sikit kita dengan di lobby. So, kita dah beli burger. Lepas tu izinnya barang pun dari Shopee dah sampai. Tunggu dan lihat. Okay.